Sebenarnya ride ke Gunung Jerai ni dah lama aku rancang, tapi tak kesampaian. Jadi dah masing-masing cuti hari raya dan esok ni, kita pun dah makan macam-macam kuih raya, kolesterol pun dah meningkat. Jadi aku rancang lah ride ni pada hari Sabtu 6 hari bulan Mei ni. Tu dia Gunung Jerai, dah boleh nampak dari sini. Kami sampai dah rumah Fitri malam ni. Rumah Fitri ni kiranya bakat besi chapter Kedah lah kiranya. Sembayang di masjid ni puas hati. Dia berzikir pakai corong azan. Kiranya tak pakai mazhab Syafi'i lah tu. Dan Tok Imam pun pakai kepiah capal. Puas hati eh. Beli rempah nak apa? Ni ayam. Ayam sini eh. Ayam pukul 18 eh. Bismillah. Tumsyah. Lepas makan malam yang sedap tu, kita unload dulu. Dia layan movie pula. Sakinah dia kena bertugas pagi ni, jadi dia tak dapat join kami lah. Rajin dia bangun awal sedia breakfast untuk kami. Cumanya kami tak berani makan lah, takut terkincit terbukit nanti. Assalamualaikum. Kalau nak ikutkan aku ni, banyak kali dah lah aku naik Gunung Jerai ni. Kami memang suka camping di situ. Cumanya aku tak pernah naik basikal lagi. Jadi kami orang utara ni, geng cycling ni, sepatutnya Gunung Jerai ni kita jadikan lesen lah. Kita naik dulu Gunung Jerai baru kita pergi mana-mana touring ke apa semua. Sebab masa aku duduk di Kuala Lumpur pun, aku kiranya lesen ni sana kena naik genting sepah lah kan. Jadi ni lah ada kesempatan untuk kita buat challenge ni. Okay. Orang sayang bini, tengok tu. Bini tak boleh ikut, tak apa. Dia bawa geret bini dia. Tengok tu. Cakap duduk dekat 40 tahun ni. Baru 2 kali nak naik. 2 kali, 3 kali lah. Bagi nampak ni, bincang lah. Kira, alhamdulillah. Kira aku banyak lagi lah. 3 kali tu, aku naik. Aku tak pernah sampai atas dia. Kira... ni betul-betul dia ambil lesen lah kira ni betul. Kalau dia dia lepas ni sampai tu, mau nak ikut tu dia kena naik tu dulu, baru dia pergi ride mana-mana. Tapi dia dah salah, dia masa, nuntut salah. Dia pasal tempat kita sendiri, kita pergi lepas orang dulu. Okey. Ini pula lah, tujuh pagi. Ini pekan gua. Dulu kami nak camping ni, Marhin. Literal tu, duk buka je satu, ingat kan. Sedap. Macam nak mampus yuk. Jauh yuk Fitri tinggal aku. Anjir tu. Tahu tu. Daripada pi kamera lah tu. 2 bulan lepas ni bawa kayu pula. Ni bawa lagi 7 km nak sampai atas. Fitri tinggal aku angin. Motivasi aku ni nak kejar Fitri lah. Kak Joh potong aku selamba eh. Okay.
Sampai Sungai Teroi ni, semangat yang dah hancur tadi tu, dia mula bercantum, semula arah sikit. Oh, Fitri tinggal aku hanyut. Pondok rehat yang terakhir sebelum kita sampai ke puncak. Aduh, Masya Allah, sampai juga. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Okay, part yang paling best, turun bukit. Dalam perjalanan turun, kami berhenti menyantuni kawan-kawan daripada Jitro, Timur Atasuh dan Luke Stark. Setelah tukar-tukar kontak, kami pun terus lah. Oh, ini kumah, ya, aku nggak mau kumah.